Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin SAW wa alihi washabi ajma'in. Amma ba'du. Pada malam Rabu ini bertepatan malam tasakur 17 Agustus 2022 di RT 019, RW 05. Di sini hadir kepengurusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamtoro. Ya. Ini malam tasakur 17 Agustus ya, untuk RT 019, RW 05. Apa tanggapannya, harapannya dengan memperingati acara tasakur 17 Agustus ini? Ya, harapannya semoga warga masyarakat ya aman, damai, sentosa. Amin. Panjang usia, banyak rezekinya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya. Pak Hamtoro. Jadi atas nanti Ustaz ya, ke bagian doa pertama. Ustaz bagian doa apa namanya, kuntet. Tapi jangan kuntet-kuntet banget. Iya. Nanti amplopnya saya kurangin kalau kuntet-kuntet. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Parlagutan, apa kesan-kesan untuk tasakuran 17 Agustus di RT 019 2022 yang kondisinya sekarang ini ya bisa dikatakan new normal? Apa harapan Pak Ustadz untuk acara tasakur ini? Yang pasti kita sangat bersyukur kepada Allah SWT bahwa anugerah kemerdekaan ini merupakan suatu rahmat yang besar dari Allah yang pantas, bahkan wajib harus kita syukuri dalam rangka mengisinya dengan baik, dan juga kita tidak boleh lalai dengan rahmat ini untuk lebih mengenal yang memberikan rahmat ini kepada kita, yaitu dengan iman takwa kita harus kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Itu yang paling utama sebenarnya untuk mengisi kemerdekaan sebagai anugerah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan kemerdekaan itu bukan sekedar mimpi lagi. Barangkali kalau kita sekarang diucapkan merdeka begitu tidak terlalu berpengaruh, tapi kalau orang-orang yang merasakan betapa pahitnya dijajah oleh kolonial penjajah, pasti mengatakan merdeka itu sangat merinding bagi mereka, karena mereka rasakan betapa perbedaannya antara dijajah dengan mendapatkan kemerdekaan dari Allah. Maka oleh sebab itu kita sekarang sebagai warga RT 19 harus kita menjadi warga yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya rahmat ini terus ditambah oleh Allah. Itu saya kira yang paling penting. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Ustadz Haji Parlagutan SPD berkaitan dengan mensikapi tasakur 17 Agustus di tahun 2022 ini. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ya, di sini ini para warga RT 019. Nah, ini. Ya. Ini bocil-bocil. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nah, ya, ikut hadir ya. Alhamdulillah. Bagian dari warga RT 019 ya. Iya. Biar ya, amin ya. Kita bersama Pak Ustadz Haji Parlagutan. Ya. Sip. Nah. Nih, Bapak Ustadz Muhin. Ikut hadir juga. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Mas. Iya. Ini warga RT 019 yang ikut acara tasakuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Eh, silakan diminum yang ada aja udah. Iya. Ya ini. Ini Ustaz. Iya. Kebunnya belum ada. Ah, tenang aja. Ntar kita makan tumpeng bareng-bareng ya, enggak? Tuh. Ya. Assalamualaikum.
Iya. Eh silakan dimakan, diminum. Yang ada. Apa yang dimakan? Dileet. Ya. Bapak minta tolong. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan di disambit. Dicobain. Iya. Assalamualaikum. Iya, ikut kesatuan ya. Ini yang merah juga satunya nih. Geser deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sehat ya Ustaz? Iya, merdeka. Terus lanjut. Assalamualaikum. Ya, sedang mentik. Sehat Pak Ucu? Alhamdulillah. Damang? Alhamdulillah. Pangestu? Pangestu. Jadi ngiring iya nya 7 Agustus akhirnya nya. Mohon dinten. Tasakuran. 17 Agustus. Iya. 2022. 2017. 2022. Ah, 2022. 2022. Iya, yang ke-77. 77. Iya. Alhamdulillah. Atur nuhun Pak Ucu. 17 RW05. Iya. Assalamualaikum. Iya. Iya. Misi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini ibu-ibu negara. Iya, iya ibu negara. Alhamdulillah hadir sadayana. Assalamualaikum. Iya tuh. Wah, ikut semuanya. Iya. Kan lagi masuk YouTube-nya Pak Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu warga RT 019. Meskipun hujan gerimis, tetap datang. Semangat ya, semangat ya. Semangat. Berapa nih? 2022. Semangat 45. Pak, sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Bu Haji. Alhamdulillah. Semangat ya Bu Haji ya. Meskipun hujan gerimis, tetap hadir untuk acara tasyakuran di RT 019. Ini hutnya keberapa sih? 17 Agustus? Keberapa? Subhanallah, ternyata meskipun usianya masih muda tetap ingat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun ini ya, meskipun hujan gerimis tetap datang ya. Alhamdulillah, ini warga 019 RW 05. Ya, alhamdulillah meriah semua pada datang nih. Ya kan? Tuh. Fatini. Damang Fatini. Daramang Sadayana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, iya, alhamdulillah ya. Datang semuanya ya. Assalamualaikum. Damang. Baik. Ini Ibu Jumantik. Apa benar? Salah? Benar. Benar Ibu Jumantik. Iya. Ini seksi daripada kepengurusan RT 019. Empok lah. Ya, nih. Ini apa remaja-remajanya ya? Iya, remaji-remaji RT 019. Siapa namanya? Kiki. Ini siapa namanya? Rifa. Ini siapa namanya? Naila. Iya, ini siapa namanya? Ini siapa ini namanya ini? Tria. Iya, semuanya pakai ninja, nggak kelihatan. Iya, nih sama juga nih. Nih remajanya nih. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok di sini sih? Iya Ustaz. Ayo dong kumpul sana dong. Ini siapa namanya nih? Fadli Ustaz. Fadli. Ini siapa namanya? Sama dah. Fadli aja. Fadli. Ini siapa namanya? Yang terhormat Sandika Widi. Iya. Masih ini, pelaku Ustaz. Iya, pemuda idam ini. Iya. Ini pasti Ustaz. Alhamdulillah. Oh. Assalamualaikum. Mantap. Assalamualaikum. Hai.